Alright, hello ninja nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Sekai YouTube channel. Jadi setelah update kita mendapatkan koop baru btw ya. Menarik sekali, koop baru melawan Goku Black. Menarik sekali. Jadi kita dapat koop Goku Black plus dengan kalian main koop ini, kalian auto mendapatkan free to play Trunks Z Power. Jadi kalian bisa 14 star karakter free to play Trunks itu dengan gratis hingga 14 star, dan juga kalian mendapatkan equipment baru di sini ya. Jadi ya, untuk slot 1 strike defense dan blast defense di sini kalian bisa pilih salah satu. Slot 2 adalah damage strike ya, jika kalian menggunakan future dan juga Vegeta clan tag ya. Jadi plus main jika kalian bawa future Trunks itu cukup. Terus untuk slot 2 di sini kalian mendapatkan blast damage ya, serta kalian harus menggunakan future powerful opponent. Plus main kalian harus membawa karakter musuh di future. Plus main itu kita ada Cell, terus ada Zamas, ada juga Goku Black. Itu sih sekiranya karakter musuh untuk future ataupun future 17-18 juga bisa. Damn, this is good. This is good as well. Tapi ini agak ya baik ya. Kalau saya main Android ini nggak keisi pak. It is what it is. Terus di sini jangan lupa untuk klaim gem kalian ya. 300 Chrono Crystal seperti biasa. Yes sir. Btw gem saya naiknya cepat sekali ya pak. Ya free to play loh, masih free to play ya. Kalian bisa lihat di situ 4000 gem, padahal saya sudah habisin untuk dapetin Master Roshi ya. Terus kita akan bahas di sini untuk karakter recommended dan juga kita akan coba untuk mengalahkan koop ya. Jadi di sini kalian disuruh untuk apa ini, kalian di sini disuruh menggunakan biru dan juga hijau. Oke, hijau di sini adalah karakter yang kita tahu sih, yaitu karakter LF ya. Giren pun masih bisa dipakai ya. Kita akan cek ya. Reward di sini ada drop tambahan jika kalian membawa Kefla sebagai karakter support di sini. Monggo. Penting banget ya. Terus kalian akan dapat drop lebih banyak jika kalian menyelesaikan mission di sini. Silahkan diselesaikan missionnya. Terus di situ untuk ini apa namanya, challenge ya. Dan di sini kita akan gunakan apa ya, bonus karakter. Jangan lupa untuk membawa bonus karakter di sini, ada banyak ya, yaitu Blue Goku Sign, revive ke Sign. Di sini ada Trunks, ada LF Vegeta, Vegito Blue, Biren, Haji GT, bukan ding, Hajita ya, transforming Blue Vegeta. Lalu ada Mai. Apa Mai cukup besar 200%? Karena Mai ini karakter lawas. Terus ini Cilai Broly, ada Tien, dan juga free to play Trunks. Kiranya kalau kalian tidak punya karakter-karakter boost LF di atas ya, pakai aja free to play karakter ya. Saya akan menemani kalian main. Kalau tidak kalian menggunakan karakter ngawur, saya akan DC ya. Saya adalah orang yang pertama yang akan mendisikan Anda. Jadi kita akan membawa karakter kita terlebih dahulu, plus main hijau dan juga apa, biru. Biru dan hijau atau hijau dan biru? Lupa. Biru dan hijau. Jadi kita akan pakai Vegito Blue aja ya. Yang jelas ya. Untuk bintangnya sih saya kan sudah Zenkai untuk Vegito Blue. Dan Vegito Blue kalian bisa draw arts terus menerus, strike arts, dan itu akan mempercepat kalian untuk mendapatkan apa namanya, rushing rush, dimana very very important. Terus saya membawa ini Vegeta, terus kita reset di sini. Oke, terus kita ganti salah satu dari karakter ini untuk apa ya, untuk
drop yang lebih banyak dengan membawa Kevla. Yes, ini the best. Terus kita akan lanjut aja. Play. Kalian bisa menggunakan karakter-karakter yang ada di boost ya. Harus malah ya. Minimal sih karakter free to play ya. Kalau enggak punya ya jangan pakai aneh-aneh, Pak. Contoh pakai Gogeta Blue, Gogeta Blue Ultra itu orang-orang gila kalian semua. Oke, ini good ya. Jadi free semua. Free element. Menarik, free element berarti ya. Jadi tidak ada yang tipe kalah di situ, dan itu semua karakter boost ya. Karena di sini kalian disuruh untuk membawa elemen biru dan juga hijau, jadi tidak berkebalikan ya. Mungkin biar, mungkin orang biar gacha sih. Yes sir, Sekiari. Yes. Merah dan biru itu bukan elemen yang saling melengkapi ya. Oke, di sini ada Vegito Blue. Kita ganti. Dan habis ini kita akan Rising Rush. Nani. Oke, nice. Kita di sini harus minimal 900. Yes, kalau enggak damage kita akan turun cukup banyak ya, Pak. Damn it, di luar hujan ternyata. Mohon maaf kalau masuk ke mic ya. Dan jika kalian punya Blue Goku ini auto win sih. Yep. Easy, Pak. Terlalu easy malah. Silakan diselesaikan minimal 3 kali sehari. Itu cukup sih. Kalian tidak usah main banyak-banyak, 3 kali sehari sudah cukup. Gunakan karakter-karakter boost. Ini dia dropnya. Saya cuma selesai. Bahkan kita belum menyelesaikan eventnya ya. Oke, okay, very good ya. Yeah. Bahkan kalian tidak usah menyelesaikan eventnya langsung bisa dapat. Oke, okay, di sini untuk slot 1 sekiranya kalian bisa dapatkan minimal 18%. Itu the best ya, 18% itu ya. 17 itu cukup juga sih sebenarnya. Ini masih jelek ya, 14 itu is not enough. Jadi itu sih sekiranya untuk video kali ini. Thank you for watching minasan ya. And jangan lupa untuk selesaikan untuk event juga, event co-op mission. Kalian disuruh main mana ya? Ini dia. 200 krono kristal, very good. Silahkan selesaikan. Jadi itu, thank you for watching. See you to the next one.